ini kejadiannya kenapa bisa begini? Iya nih, ada Siren Head yang tiba-tiba muncul. Dan itu dia ketubruk, jadinya mati deh. Oh gitu ya. Si Soto ke bawah yuk. Ah, nggak mau deh, kamu saja. Kamu aja. Nah, aduh. Apa Yuta? Tapi di belakangmu ada apa sih Yuta? Ada Siren Head. Halo teman-teman, jumpa lagi di Yutson Kidi. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Ibu polisi Iyo. Iya Sakura, ada apa sih pagi-pagi sudah manggil aku? Gini Sakura, coba kamu pergi ke sekolah. Ada apa emangnya Ibu polisi Iyo? Di sana terjadi kecelakaan. Wah, kenapa bisa begitu? Ya nih, ada bus yang nabrak Siren Head. Hah? Nabrak Siren Head? Iya. Ah, kalau begitu gimana kalau kita periksa? Eh, Takagi? Iya Sakura, kamu ikut aku ya. Oh, baik Sakura. Nah, Ibu polisi Iyo, aku berangkat dulu. Hati-hati ya Sakura. Baik. Oke, kita akan pergi ke sekolah. Pak polisi Kennya sudah ada di sana loh katanya Sakura. Oh, baguslah kalau begitu. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana sih kejadiannya. Kenapa bisa ada terjadi kecelakaan seperti itu? Wah, kita akan tanya saja pada warga sekolah ya. Nah, waduh, semuanya sudah di garis polisi tuh. Wah, gimana ini? Kita lihat mana Sakura? Lihat sini. Waduh, semua warga sekolah sudah pada heboh. Ambulannya sudah datang tuh. Oke, kita turun dulu. Aku mau ngecek dulu apa yang terjadi nih. Ada bus apa ini? Itu bus pariwisata Sakura. Oh, mungkin mereka mau pergi karya wisata ya? Mungkin juga Sakura. Coba kita tanya dengan kepala sekolah dulu. Pak kepala sekolah? Oh, Bu polisi Sakura. Iya, ini gimana nih kejadiannya? Kenapa bisa begini ya? Ada Siren Head nih tiba-tiba. Gini ceritanya. Kami mau pergi karya wisata seluruh murid sekolah. Tiba-tiba waktu supir busnya mau jalan, ada Siren Head nih di depannya. Wah, jadi itu tuh Siren Head-nya ketubruk. Waduh, kalau gitu aneh sekali kejadiannya. Baiklah, kalau gitu aku akan periksa dulu kejadiannya di sini. Pak polisi Ken? Iya, Ibu polisi Sakura. Akhirnya Ibu polisi Sakura datang juga. Ini kejadiannya kenapa bisa begini? Iya nih, ada Siren Head yang tiba-tiba muncul. Dan itu dia ketubruk, jadinya mati deh. Oh gitu ya. Wah, keluar darahnya tuh warna biru. Iya nih, Ibu polisi Sakura, jadi harus bagaimana ini? Sebaiknya semua orang jangan sampai ke tempat bus ini dulu ya. Kita akan mengecek dulu keadaan busnya dan keadaan di lokasi ini. Semua orang tidak boleh melewati garis polisi ya. Oh iya, baik Ibu polisi Sakura. Nah, ini ada yang lewat nih. Permisi, kamu jangan lewati garis polisi. Iya. Soalnya ini belum kita periksa nih TKP-nya. Oh iya, baik Ibu polisi. Nah, mundur ya. Oke. Jadi bagaimana ini Siren Head-nya Ibu polisi? Baiknya kalian bawa saja deh ke rumah sakit. Kita akan periksa dulu ya. Oh, baik Ibu polisi. Nah, aku akan lihat juga nih Siren Head-nya ini kenapa ya? Aneh sekali. Oke, ini keadaan bisnya. Terus, ini supirnya ya? Aduh, bukan aku. Beneran, aku nggak sengaja loh. Oh, ini supir busnya ya Pak Polisi Ken? Iya, Ibu Sakura. Ini kami sedang interogasi dia. Ibu polisi, beneran aku nggak sengaja. Siren Head-nya aja yang tiba-tiba muncul. Bukan aku yang nubruk dia. Dia yang nubruk aku. Oh gitu ya. Wah, kejadiannya sangat aneh. Emangnya Siren Head-nya jatuh dari mana? Nggak tahu Ibu polisi, beneran. Kayaknya jatuh dari langit deh. Hah? Begitu ya? Siren Head jatuh dari langit. Kejadiannya sangat aneh ya. Wah, baiklah kita coba periksa dulu nih busnya. Busnya begini, biasa saja. Nggak ada yang rusak dan nggak ada terjadi apa-apa di busnya. Bagaimana dengan kursi penumpangnya, Sakura? Juga nggak ada apa-apa kok, nggak ada hal yang aneh di sini. Kenapa tiba-tiba ada Siren Head turun dari langit? Wah, coba kita lihat juga di dekat tempat supirnya ya, teman-teman. Oke. Oh, wah, ini apa ini? Sakura, kamu menemukan sesuatu nggak? Iya sih, aku sepertinya menemukan sesuatu di sini. Tapi, bagaimana kalau kita bicarakan saja dulu di tempat... Aduh, lihat tuh. Wah,
Ternyata di dekat tempat supirnya ini bisa bisa dengar musik. Mungkin supirnya nggak kedengaran nih kalau siren headnya lewat. Makanya ketubruk. Wah, kalau begitu supirnya harus kita tahan dulu nih. Pak Polisi Ken, supirnya tolong dibawa ke kantor polisi dulu ya. Nanti aku mau interogasi dia juga. Baik Ibu Polisi Sakura. Nah, Takagi, kita kembali ke kantor polisi. Iya, baik. Oke, kita kembali ke kantor polisi dulu ya. Kembali lagi dengan berita Wilson Kini. Hari ini terjadi berita aneh di sini, yaitu ada kejadian sebuah bus yang bernama Sinar Jaya dengan nomor polnya adalah Mi Chan telah menubruk satu siren head yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini dia kondisinya. Kita akan lihat teman-teman. Oke, di sini dia kondisinya seperti ini dan semua polisi sudah mengawasi tempat ini. Nah, sekian dulu berita dari lokasi TKP ini saya laporkan oleh Cat Butler. Selamat siang. Wah, berita hari ini keren banget. Kalian lihat enggak? Iya, Yuta. Kenapa sih tiba-tiba ada siren head jatuh dari langit? Ditubruk bus lagi. Waduh, itu kejadiannya dekat sekolah loh. Gimana kalau kita pergi ke sekolah? Aku mau lihat busnya dan siren headnya. Tapi kalau kita pergi ke sana, siren headnya paling-paling sudah dibawa ke rumah sakit. Iya juga sih. Tapi aku jadi penasaran nih. Aku pingin naik busnya. Gimana? Gini saja, Yuta. Kita tunggu saja sampai sore. Tunggu semua orang gak ada, baru kita ke sana. Soalnya kan di garis polisi, gimana kita mau lewat? Betul juga. Baiklah, kalau gitu nanti sore saja ya. Mio. Apa, Kak? Aku lagi belajar nih. Mio, kamu mau ikut gak? Kita mau pergi lihat bus yang nubruk siren head. Gak mau deh, Kak. Kurang kerjaan banget nih kakak ini. Gak mau dia. Gimana ya? Kita bertiga saja. Ada si Sate gak? Kita ngajak Sate yuk. Sate. Wah, Satenya kemana ini? Sate datang. Ada apa? Kami mau pergi ke sekolah nanti sore. Kamu mau ikut gak? Kami mau lihat bus yang nubruk siren head. Kamu sudah lihat beritanya? Sudah Yuta. Aku juga penasaran tuh sama busnya. Oke deh, kalau gitu nanti sore kita berangkat rame-rame ya. Iya Yuta. Wah, siren headnya sudah kita bawa ke rumah sakit nih. Gimana Sakura pemeriksaannya? Belum tahu nih, belum ada hasilnya. Sepertinya aneh sekali ya kejadiannya. Kenapa sih dia bisa jatuh dari langit? Mungkin dia dari UFO, Sakura. Masa iya sih dari UFO? Pak dokter, nanti tolong diperiksa ya hasilnya. Nanti tolong beritahu saya. Baik, Ibu Polisi Sakura. Kejadiannya sangat aneh ya. Masa sih ada siren head yang tiba-tiba jatuh dari langit? Iya, Ibu Polisi Sakura. Nanti aku akan lakukan pemeriksaan. Setelah itu nanti aku bakalan beritahu Ibu Polisi Sakura hasilnya. Ya deh, kalau gitu kami kembali dulu ke kantor polisi ya. Ya, Ibu Polisi Sakura. Nah, ayo Takagi, kita kembali ke kantor polisi saja. Nah, Ibu Suster, kita akan periksa siren headnya ya. Kita mulai dari kakinya dulu. Iya, Pak Dokter. Nah, kita akan lihat dulu. Wah, mana siren headnya? Kenapa siren headnya jadi hilang? Iya nih, Pak Dokter, kejadiannya aneh banget. Wah, kemana ini? Pak Polisi, kamu melihat siren headnya nggak? Aku juga nggak lihat nih, tiba-tiba saja siren headnya menghilang. Nah, sekarang sudah sore nih, ayo kita berangkat, ayo Soto, Sate. Iya Yuta, tapi kan hujan, nggak jadi pergi saja deh. Ayo dong, aku jadi penasaran nih, kalau besok busnya pasti sudah dibawa polisi. Nggak mungkin sih, kita bisa pergi ke sana lagi. Aduh Yuta, lebih baik nggak usah aja deh, lagi hujan tahu. Nggak apa-apa, kan aku bisa ambil mobilnya Kak Sakura. Ayo, kalian ikut saja deh. Nah, kalian takut ya? Enggak kok. Iya tuh, kalian pasti takut. Nah, enggak kok. Aku mau kok pergi. Baiklah, kalau gitu kita akan pergi ke dekat sekolah ya. Lagi mendung-mendung gini. Udah mulai gelap lagi. Sekolah kan sepi kalau nggak ada orang. Iya, tapi aku penasaran nih sama busnya. Coba saja deh kita pergi ke sini. Kenapa sih mobil ambulannya belum pergi? Iya. Tunggu dulu. Di sana ada Pak Dokter. Kenapa sih dia masih di sini? Mungkin dia masih mau ngecek keadaannya ya. Aku akan keliling lewat sini saja deh.
Nah, kita sembunyi di sini dulu. Waduh, Pak dokternya tiba-tiba pergi. Dia ngelihat kita nggak? Enggak, dia nggak lihat kita kok. Hei, tunggu aku dong. Kalian tinggalin aku tahu. Tadi Pak dokternya sudah pergi. Sudah, Yuta. Aduh, hujan nih, basah nih bajuku. Tiba-tiba hujannya berhenti. Tapi kabut-kabut nih, gimana? Coba saja deh kita masuk ke mobilnya. Wah, untung saja hujannya sudah berhenti. Coba kita lihat ya, teman-teman. Di sini ada bekas TKP tadi ya kan? Iya, tuh masih ada tuh darah Siren Head-nya warna biru. Dia alien ya? Nggak tahu juga sih, Yuta. Nah, kita akan lihat di bagian dalam busnya ya. Waduh, aku penasaran nih kalau naik busnya gimana sih rasanya. Haha, di Sakura kan nggak ada bus. Yuta, di situ ada musiknya ya? Iya, keren banget loh busnya. Ada musiknya nih. Kamu mau coba nggak? Ah, nggak mau ah. Aku mau lihat di belakangnya, Yuta. Nah, ayo kita pergi lihat di bagian belakangnya. Busnya keren banget. Waduh, kabutnya sampai masuk ke dalam busnya. Iya, betul. Ih, keren banget ya. Aku mau duduk di kursinya. Kamu mau ikut nggak? Mau dong. Aku mau coba nih. Hop, action. Kamu mau ikut duduk cepetan. Ambil kursinya. Baik, Yuta. Yah, yang lain kemana? Kenapa nggak kelihatan? Kita duduk di kursi paling belakang yuk. Ayo, cepetan Yute. Yute, sini, temani aku duduk di sini. Ya, Yuta, kamu di mana? Aku di belakangmu. Nah, ayo, kamu duduk di sebelahku. Iya, Yuta. Hehehe, enak banget ya jadi penumpang bus. Apalagi di kursi paling belakang. Iya, betul. Nah, sekarang aku mau nyupir lagi. Kamu mau ikut nggak? Kamu mau jadi supir nggak? Aku nggak mau, Yuta. Ayo dong, ikut aku. Cepatan. Ya Yuta, tunggu. Nah, ayo Yute, kita cari si Soto ke bawah yuk. Ah, nggak mau deh, kamu aja. Nah, aduh. Apa Yuta? Itu. Apa Yuta, kamu lihat apa sih? Kok kayak orang ketakutan saja? Itu Yute, di belakangmu. Ada apa sih? Kan nggak ada siapa-siapa. Si Soto kan di luar. Iya, tapi di belakangmu ada apa sih Yuta? Ada Siren Head. Wah, masa iya sih? Tuh lihat. Waduh, beneran ada Siren Head. Ayo kita kabur. Iya, cepat kabur. Kenapa sih ada Siren Head di mobil ini? Maksudnya di bus ini. Aduh, kemana sih Soto? Hei, kalian nemuin apa? Aku tadi nemuin Siren Head. Dia di belakang bus ini. Mana ada? Tadi kami baru keliling ke belakang. Bukan, dia di kursi paling belakang. Kamu nampak juga kan? Iya Yuta, aku juga nampak Siren Head-nya. Dia lagi duduk di kursi belakang. Kok dia bisa hidup lagi sih? Hah, masa iya sih? Iya beneran. Kalau kamu gak percaya, yuk kita pergi lihat lagi. Ah, gak mau ah. Coba deh, aku penasaran nih. Apakah mata aku salah? Coba kita lihat lagi. Lah, kemana Siren Head-nya? Kok malah hilang? Kamu bohong Yuta. Itu dia Siren Head-nya. Ayo kita kabur. Awas Soto. Kabur. Iya Yuta, aku juga lihat Siren Head-nya. Cepetan kabur. Wah, kenapa sih malah Siren Head-nya hidup? Ayo kabur. Bukan lewat sana Yuta. Ayo kabur. Mana sih mobil Kak Sakura? Cepat masuk. Waduh, kenapa mobilnya malah nggak bisa jalan? Yuta, cepatan Yuta, kita kabur dari sini. Iya, tapi mobilnya nggak bisa jalan nih. Sudah mulai hidup. Ayo kita kabur. Waduh, buat aku takut saja nih. Iya, aku juga takut sih. Ayo, aduh, malah ketubruk lagi. Ya ampun, ya. Ayo kabur. Pulang saja deh kita. Waduh, capek banget ya. Kamu sih Yuta, pakai ngajak-ngajak pergi ke sana juga. Mau lihat Siren Head, mau lihat bus. Lihatlah, kita sampai dikejar-kejar. Bukan, kita sampai ketemu hantu Siren Head. Iya nih, capek banget. Aku sampai kaget banget loh tadi. Iya Yuta, aku juga kaget. Lain kali jangan lagi deh pergi ke tempat itu. Iya,